Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mas Hendy, dan pada kali ini kita akan kembali lagi main game horror kita, yaitu game Mr. Hobbs Playhouse. Dan kemarin itu kita sudah bertemu dengan si boneka yang kelinci yang lucu ya guys, lucu tapi menyeramkan ternyata ya. Yang dimana malam-malam hari itu dia bisa berjalan-jalan guys, dan dia ingin mengincar keluarga dari seorang anak kecil ini guys. Oke langsung aja di sini. Kemarin itu gue udah coba main kan guys, cuman nge-stuck karena gue ada beberapa langkah yang gue lewatkan ternyata guys. Oke langsung aja kita akan langsung new game saja biar tahu seperti apa ya guys. Jadi kita new game lalu kita confirm, jadi kita ulang lagi dari awal. Oke pokoknya gue tahu ini, pokoknya kita nggak boleh kita benar-benar nggak boleh tuh injek ya, injek kayak mainan gitu guys, karena kalau kita injek mainan itu bakal bunyi dan itu bakal men-trigger si Mr. Hobbs ini guys. Oke ini kita bisa skip gak? Nggak bisa di skip ya. Oh jadi ceritanya guys sebenarnya ya, jadi boneka ini tuh kayak dikasih guys sama mungkin dari orang lain, tekan dari orang lain, kerabatnya dari si orang tua ini guys, dari orang tua, anaknya orang tua ini ya. Cuman bonekanya ini guys, entah kenapa bonekanya ini kayak mempunyai jiwa gitu guys, yang dimana tiba-tiba langsung menghilang. Oke guys, di sini kita akan coba ya. Jadi kita akan ingin cari tahu seperti apa ya, aslinya itu seperti apa. Oke, jadi kita pertama itu kita mesti ke tempatnya parents room ya guys. Di sini kita nggak boleh injak itu semua guys. Sebenarnya nggak boleh sih ya. Oke, ini pencet apa ya? Gue lupa guys. Gue lupa ya, pencet apa ya? Sudah sini gue lupa. Enter kah? Klik. Gak bisa diklik ya. Ah, udah lah, ntar aja guys, kayaknya ntar nanti. Kayaknya enter ya. Itu yang bikin kaget ya. Nah, toys make noise ya. Jadi gak boleh, bener-bener kita gak boleh kayak nginjak boneka gitu atau mainan gitu ya. Kita bener-bener gak boleh banget guys. Enter gak bisa enter ya. Oh iya gak bisa dong guys, enter guys. Bentar guys. Nanti aja deh ya. Oke, footstep. Jadi kita gak boleh. Oh iya ya, gue lupa guys. Loh, tunggu bentar guys, tunggu bentar ya. Jadi kita spasi dulu. Kayaknya pencet apa tuh ya? Pencet spasi sih ya, setahu gue. Jadi kita akan continue. Jadi sampai sini ya. Oh kan? Jadi oh pencet E ya. Pencet E guys, nyantai ya. Gue lupa loh. Oke, jadi kita ulang lagi ya. Jadi kita ulang lagi. Oke, jadi ini bagian ini kayak bakal gue skip aja guys sampai ke tempat yang kita ambil surat aja ya. Oke, teman-teman balik lagi ya. Di sini ternyata pencet E ya, gue lupa guys. Oke, di sini ada David. Bapaknya si David ya guys. Halo guys, David di sini. Bukan itu, bukan. Salah server. Oke, jadi kita nggak boleh benar-benar nggak boleh injak gini ya. Pokoknya nggak boleh gitu guys. Kita bisa lari sih. Coba gue ini bisa lari deh. Jadi kita pencet shift. Nah, pencet shift kita lari guys. Nah. Tadi itu kepake, gue bakal kepake pas lagi di itu ya guys, nanti guys. Nah ini bisa ke kanan guys, ini gue baru tahu ya. Kalau kita bisa ke atas, bisa ke kanan. Nah ya, tau kan. Oke, objektif kita itu apa ya? Kita mesti kayak ke tempat keluarga kita kayaknya ya. Ke tempat bedroomnya parents, kalau nggak salah. Oke, jadi kita lari. Nah ini bisa ke kanan guys, tau gue ya. Oh nggak bisa ya. Jadi kita kayak mesti keluar dari rumah kita guys kayaknya ya. Jadi kita akan continue. Nah di sini belum ada apa-apa ya. Jadi kita mesti balik ke tempat bedroom kita. Jadi kita mencari kunci ini guys pokoknya. Katanya sih gitu ya. Jadi kita mencari kunci itu. Tapi kita mesti balik dulu ke ruangan kita nih. Nah dari sini belum buka guys. Ini nanti bakal kebuka sih setahu gue. Jadi kita cek aja nanti ya. Uts. Mr. Hobbs yang sudah datang ya. Oke, ada kita kantongnya. Hip. Wow, hehe. Ini setahu gue kita balik ke sini ya, guys. Oh, di sana ya pokoknya. Jadi kita bersih dengar suaranya, guys. Kalau dosanya itu dia di situ, berarti dia ada di kanan, guys. Itu aman kita ya. Nah, di sini kita aman, guys, di sini ya. Jadi kita tidur. Oke, di end. Dan kita masih masih live house kita ya. Jadi kita mesti live house guys. Di sini ya. Di sini dia udah mulai berkeliaran nih guys. Oke, di sini bukan sini ya. Kayak kita kanan sini. Oh iya guys. Ini ya. Baru main tuh. Ya, jadi kita mesti kanan sini ya.
Kemarin itu gue lupa ya, di sini gue nggak tahu sama sekali. Ternyata ada bagian yang kebuka gitu guys, ternyata ya. Oke, jadi kita tunggu aja, kita langsung let's go. Ini ya, ini dia bakal ke sini kita sih. Ini susah banget sih. Ini susah banget sih. Aman? Dijebak dong ternyata. Waduh. Oke guys, jadi kita lagi ya. Susah banget nih loh, sumpah susah banget. Ini seharusnya game-nya itu pendek sebenarnya sih, seharusnya. Aduh, dikit lagi. Oke, kita lagi. Dikit lagi tadi. Pokoknya kita mesti kayak jongkok gitu guys, sampai situ ya. Ah, mungkin aja gue bakal nge-trigger dia, mungkin ya. Tapi, lihat dulu deh. Cepet banget jalannya loh dia. Oke, jadi kita, kayaknya kita mesti sambat dulu deh. Oke, dari situ. What? Tunggu. Wih. Nalu. Oke. Dia di kiri ya. Nah, dia pasti ada di sini, guys. Wait. Oke, kita aman. Tunggu dulu. Wah, jebakan kan. Gua tahu guys, itu jadi jebakan dia. Nah, ini. Gimana ya, guys? Sebentar, guys. Hit. Gue kira bisa jalan sambil jongkok gitu loh, ternyata nggak bisa ya. Susah banget ini loh. Tunggu. Gue masih benar-benar denger banget dia loh gitu. Oke, jadi kita lari, cepet, let's go. Oke, jadi kita sampai sini ya. Nah ini ya guys. Nah lo. Jadi kita sembunyi dulu guys. Bikin sampai aman dulu ya pokoknya ya. Oke, kita bikin aman dia dulu. Oke. Kayaknya kita mesti pancing dia guys, kayaknya ya. Nah, gitu kan. Dia pasti ke situ. Oke. Jadi kita jalan aja langsung. Nice. Nice banget ya, akhirnya kita progress. Oke. Mam, waduh. Oke. Jadi kita sampai sini ya. Oke, jadi kita jadi kita masih ke tempat yang pintu itu guys, yang kebuka gitu ya pokoknya ya. Nah, lo. Tunggu, ini pintu apa guys? Sebentar guys. Ini kah? Itu apaan tuh? Anniversary 18 April. Apa maksudnya? Coba guys, sebentar guys. Ini kunci buat apa ya? Sebentar guys. Ini ruangan apaan guys? Sebentar guys. Tape recorder. Waduh. Under the mirror, sticky note. Oke. Jadi kita dapat nih ya. Find the tabs guys. Oke. Taps. Oke. Serem banget tempatnya ya. Oke, anniversary 18 April ini gak bisa ke kiri, gak bisa. Pokoknya yang ada tangan-tangan gitu ya, berarti kita bisa interaksi ya. Oke, sebelah situ sudah semua ya. Jadi kita, gak bisa dari situ dong. Waduh. Oke. Oke, nice. Terus kita kemana by the way? Tap recorder? Wait. Jangan bilang kita ke kunci sini ya. Tunggu guys. Loh, tadi kan sini ya? Kadang kayak gitu ya gamenya ya, aneh banget guys. Nah kan, kok gitu ya? Sebentar guys. Apakah ada sesuatu di sini? Kita mesti... Wait. Kesini nggak bisa guys. Ya kayaknya. Aduh, ini kayak ngebug ya kayaknya ya. Sebentar guys. Setahu gua ya, itu kita bisa balik situ sih. Cuman ini kok kayak nggak bisa balik gitu ya. Kayak nggak ada pintu lagi guys. Ini ya.
Harusnya bisa lewat sini ya. Tuh. Kok? Eh tunggu bentar, kayaknya pintunya pas ini guys. Oh, bisa lewat situ. Sebentar. Oh, jadi gitu ya. Ah, menarik. Mama, waduh. Si mama nih. Oke, jadi kita ambil dari sini ya. Oke, find tabs. Jadi kita bakal balik guys, sampai ke tempat yang itu ya. Susah banget ya, ini gue udah 11 menit record guys. Oke, anniversary. Oke, jadi ternyata ya, gue baru tahu guys, ternyata itu bisa kayak gitu ya. Jadi kita bisa balik ke sini guys. Wait, ada Siri ya. Jadi kita balik sini. Terus, tunggu dulu. Tunggu guys. Aduh, susah banget nih ya. Dia kalau udah di kanan gitu ya, itu susah banget guys. Ini apa ya betul? Aman kah? Tunggu bentar guys. Dia parah kesini guys. Oke, ya take lagi dong dia. Oke, pokoknya gua ada recorder sama kunci ya guys. Oke. Let's go. Udah. Ini guys, kita coba cari sini ya. Siapa tuh ada sesuatu guys di sini guys. Di sini kayak kunci ya. Oh, bukan di sini dong. Wait. Kuncinya kan gua udah ada ya. Sebentar guys. Kita masih keliling-keliling nih kayaknya. Oh, ini ruangan tadi, terus ini ke kanan. Oke. Ah, tidak sesuatu ya. September, Jenna, Ruby and I went to see Esther yesterday. Oke, jadi ada Ruby sama gua sama si Jenna ini pergi ke Esther. Ruby itu love seeing her grandmother. Jadi si Ruby ini suka banget lihat si grandmother-nya, lihat si neneknya ya. Kemudian si nananya telepon. Oke, okay, she's not been doing well in the recent month. Oke, okay, jadi kayak tanya si Nana nelfon. She's not. Oh. Oke, okay, jadi si Nana ini ya. We went around the other weekend and she was just standing at the wall. Jadi biasanya kan kalau kita itu ya selama weekend itu kan kita kayak main game atau mungkin liburan ya. Tapi ternyata si wanita ini guys, yang si Nana ini ya, itu dia entah kenapa kayak staring the wall. Jadi staring itu kayak menatapi tembok ya. We had to really check her to snap her out of it. And then she was just fine like nothing had happened. Oke, jadi udah like agak seperti biasa. God knows how long she would been doing that for. You look in for a doctor appointment. I'm supposed to be recording at this. Oke, okay. Jadi ceritanya ya si Nana ini guys, si Nana ini tuh kayak apa ya? Oke, okay. Jadi kita bakal balik. Jadi si Nana ini apa ya? Kayak ada sesuatu yang aneh gitu guys dengan dirinya ya. Oke, okay, gitulah. Wait, tunggu. Tunggu bentar. Oke, okay. Bisa lah ini. Let's go. Ini ya. Di sini kayaknya ada sesuatu guys. Sebentar ya. Si Bunny-nya matanya udah gak ada guys. Kayaknya di sini ya, yang ruangan itu ya. Tunggu bentar guys. Iya kayaknya ruangan sini ya. Oke, dia ada di kanan. Sebentar. Oke. Nice. Tak bisa ke sini ya, nyata ya. Pokoknya bisa situ loh. Oke, di situ. Tunggu sebentar. Oh yes, di kanan. Let's go. Oke, kita lari. Cepet. Nice. Terus, kayaknya bukan ke situ ya. Kita bakal ke kiri guys kayaknya ya. Tunggu, jangan sampai ketangkep. Oke. 14 September, Diana dan saya membelahan stop to see Esther again. Oke, jadi kita bakal ngeliat si Esther. The place was filthy. Aduh, jadi kayak menyelamkan gitu guys. I'm not sure how it. Oh, jadi ternyata si Esther ya yang bermasalah guys. Oke, Esther doesn't seem to be keeping herself clean. Oke, jadi ibaratnya kayak ada sesuatu yang mengganggu dia gitu guys. Jadi dia gak bisa membersihkan diri dia. An appointment is tomorrow. Jenna is worried
Mike have to go into care. Okay, I will keep this document here. Okay, I probably doesn't have to say like this. Okay, jadi pokoknya ada sesuatu yang aneh dengan si Esther ini, guys. Pokoknya gitu ya. Jadi kita udah dapat 2 tabs. Okay. Kalau kita back to bed, nggak bisa back to bed ya. Okay. Jadi ada sesuatu yang miss ya kayaknya ya. Sebentar, guys. Okay. Kayaknya sampai sini dulu guys untuk video kali ini ya guys, untuk memainkan game Mrs. Hobbs Playhouse karena sudah sampai 15 menit. Nanti kita akan coba lanjut kembali Mrs. Hobbs Playhouse ini sampai tamat pokoknya ya. Oke, thanks for ini, jangan lupa senyum and dadah. Fill me up with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame.